Sultan Zainal Abidin III merupakan raja yang ke-11 bagi negeri Terengganu Darul Iman. Baginda dilahirkan pada 23 April tahun 1864 Masihi. Sultan Zainal Abidin III ditabalkan menjadi raja negeri Terengganu pada tahun 1881 Masihi selepas kemangkatan ayahandanya, iaitu Sultan Muhammad Muazzam Shah II. Baginda Sultan Zainal Abidin III terkenal dengan peribadinya sebagai seorang raja yang alim yang memerintah negeri Terengganu Darul Iman dengan adil dan saksama. Peribadi Baginda Sultan telah dididik dan dibentuk dengan baik oleh ayahandanya sendiri, juga ulama-ulama istana yang menjadi pembentuk utama kepada diri baginda, sehingga baginda terkenal di arena sejarah tanah air sebagai seorang raja yang alim. Di antara ulama yang menjadi guru kepada baginda adalah Unku Said Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Tokku Paloh. Menurut residen British Pahang, iaitu Sir Hugh Clifford, di dalam catatan pengembaraannya ke negeri Terengganu, beliau menggambarkan bahawa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III adalah sangat baik, terutamanya pada soal sistem pendidikan, di mana setiap kanak-kanak diajar membaca Al-Quran sejak kecil lagi, serta kelas-kelas agama diadakan di masjid-masjid di Terengganu yang diterajui oleh para guru dan alim ulama. Berkata Hugh Clifford di dalam catatannya, salah seorang guru yang terkenal ketika itu adalah bernama Unku Said Keramat. Beliau akan mengajar agama 3 kali seminggu di hadapan Sultan Zainal Abidin III dan ratusan murid yang lainnya. Dari segi undang-undang bagi hukuman jenayah, Hugh Clifford mencatatkan bahawa Terengganu menjalankan undang-undang menurut perundangan Islam, seperti memotong tangan bagi kesalahan mencuri jika sampai pada hadnya. Menurutnya lagi, Baginda Sultan adalah seorang yang tidak pernah gagal untuk hadir solat 5 waktu di masjid, serta sentiasa menjaga dan memeriksa hal ehwal rakyatnya. Baginda Sultan Zainal Abidin III mangkat pada 26 November tahun 1918 Masihi ketika berusia 54 tahun. Terdapat catatan seorang sarjana Inggeris yang mengatakan, jika Baginda Omar adalah seorang pahlawan, Zainal Abidin pula adalah seorang ilmuwan. Sultan Sulaiman Shah adalah sultan yang kelima bagi negeri Selangor Darul Ehsan. Nama penuh baginda adalah Sultan Alauddin Sulaiman Shah, ibni almarhum Raja Muda Musa, ibni almarhum Sultan Abdul Samad. Baginda dilahirkan pada 11 September tahun 1865 Masihi dan ditabalkan menjadi sultan bagi negeri Selangor pada tahun 1898 Masihi setelah kemangkatan datuknya, iaitu Sultan Abdul Samad pada tahun tersebut. Sultan Alauddin Sulaiman Shah adalah seorang sultan yang alim dan suka mendampingi para ulama. Antara ulama yang sangat dikasihi ketika pemerintahannya ialah Tengku Mahmud Zuhdi bin Abdul Rahman Al-Fatani. Tengku Mahmud Zuhdi dilantik menjadi Syekhul Islam Negeri Selangor sekaligus menjadi seorang ulama yang sentiasa menjadi rujukan utama baginda di dalam soal pemerintahan negeri dan hal ehwal agama Islam di negeri Selangor. Selain menjadikan negeri Selangor menjadi sebuah negeri yang maju dan membangun ketika di zamannya, baginda juga merupakan seorang sultan yang berusaha membantu dan memajukan bangsa Melayu. Baginda Sultan Alauddin Sulaiman Shah telah mewakafkan sebidang tanah di Kampung Baru untuk dijadikan pusat aktiviti orang-orang Melayu yang dinamakan sebagai Kelab Sultan Sulaiman.
Baginda menggunakan wang perbelanjaannya sendiri untuk menyalurkan bantuan kepada kelab tersebut. Sebagai seorang raja yang peduli mengenai hal ehwal agama Islam, baginda sendiri akan menjadi khatib atau penkhutbah di masjid-masjid di negeri Selangor pada setiap kali solat Jumaat serta solat-solat sunat dua hari raya, Aidilfitri dan Aidiladha. Sultan Alauddin Sulaiman Shah telah mangkat pada 31 Mac tahun 1938 Masihi. Jasad baginda dimakamkan di pemakaman di Raja Kelang, Selangor Darul Ehsan. Di antara jasa dan peninggalan paling berharga daripada baginda Sultan ialah baginda telah menulis dua buah kitab mengenai akidah agama Islam, iaitulah kitab yang diberi nama Kitab Pohon Agama, sebuah kitab yang menghuraikan 20 sifat yang wajib bagi Allah, dan kitab melatih kanak-kanak lelaki dan perempuan agama Islam, iaitu sebuah kitab pendidikan bagi mengukuhkan akidah kanak-kanak. Kitab yang ditulis oleh baginda ini membuktikan kepada kita bahawasanya baginda adalah seorang raja yang peduli terhadap agama Islam dan sangat menjaga akidah rakyatnya. Di dalam sejarah Kesultanan Negeri Perak, Sultan Iskandar Shah, iaitu raja bagi Negeri Perak yang ke-30, dikenali sebagai seorang raja yang alim dan soleh. Sultan Iskandar Shah ibni almarhum Sultan Idris Murshidul Azam Shah dimasyhurkan sebagai raja Negeri Perak pada tahun 1918 Masihi bagi menggantikan kekandanya, iaitu Sultan Abdul Jalil Nasiruddin Muhtaram Shah yang mangkat pada tahun tersebut. Baginda memerintah Negeri Perak selama 20 tahun sejak dari tahun 1918 Masihi sehinggalah pada tahun 1938 Masihi. Selama baginda memerintah, telah banyak jasa-jasa yang dilakukan oleh baginda demi membantu rakyatnya dan memajukan Negeri Perak. Di atas jasa dan usaha baginda juga tertubuhnya Regimen Askar Melayu yang secara rasmi ditubuhkan pada tahun 1933 Masihi. Sultan Iskandar Shah terkenal di arena sejarah Kesultanan Negeri Perak sebagai seorang sultan yang alim dan soleh. Walaupun sejak kecil baginda mendapat pendidikan Inggeris, namun kerana minatnya terhadap ilmu agama, hal itu menjadikan baginda seorang yang tekun mendalami ilmu agama sehingga menjadikan baginda seorang raja yang alim di dalam pelbagai bidang ilmu. Di antara guru utama baginda di dalam mempelajari ilmu agama adalah Syekh Muhammad Saleh Al-Minangkabawi, iaitu seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Syekh Muhammad Saleh dilantik oleh baginda menjadi Syekhul Islam Negeri Perak ketika pemerintahannya. Baginda Sultan Iskandar Shah sering menyampaikan sendiri ceramah agama kepada rakyatnya di masjid-masjid di seluruh Negeri Perak. Baginda amat menitik beratkan amalan amar makruf dan nahi mungkar di kalangan rakyatnya. Pada 14 Oktober tahun 1938 Masihi, Sultan Iskandar Shah telah mangkat akibat serangan penyakit jantung. Jenazah baginda telah dimakamkan di pemakaman di Raja Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak Darul Rizwan. Baginda Sultan Iskandar Shah telah meninggalkan peninggalan yang paling berharga buat kita semua, khususnya kepada rakyat Negeri Perak, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh baginda sendiri yang diberi nama Risalah Iskandar Shah, iaitu sebuah kitab yang mengandungi nasihat-nasihat serta perbahasan ilmu tauhid, fiqh dan ilmu tasawuf. Kitab yang dikarang oleh baginda ini menunjukkan kepada kita bahawasanya baginda Sultan Iskandar Shah adalah seorang raja yang alim dan soleh di dalam sejarah Kesultanan Negeri Perak.